Pantai adalah tempat pertemuan antara laut dan daratan dan merupakan habitat yang bisa menunjukkan apa yang terjadi pada laut lepas sana. Dan seperti yang kita lihat di sini bahwa banyak sekali waste ya, barang-barang yang sebenarnya menjadi pencemar dari lautan yang terbawa ombak menuju ke pantai. Dan siapa yang melakukan sebetulnya ya kita-kita sendiri juga. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang daerah perairannya atau lautannya sangat tercemar. Jadi sudah selayaknya kita melakukan aksi peduli terhadap pencemaran terutama pantai. Ya, pantai yang seharusnya terdiri dari pasir-pasir yang murni, tapi ternyata banyak mikroplastik, kemudian juga barang-barang seperti yang terlihat di sekitar sini banyak sekali ya, barang-barang bekas biasanya dari plastik kebanyakan. Mengajak kita semua khususnya para warga Surabaya untuk peduli terhadap pantai kita, dan sebaiknya kita melakukan pembersihan pantai atau beach clean up, di mana kita berkunjung pada pantai-pantai yang kita kunjungi, sehingga dengan demikian diharapkan bisa menyelamatkan pantai dan yang lebih khusus lagi adalah laut kita sendiri. Jadi bersama kami Forum Kota Sehat Kota Surabaya di ujung dari Jembatan Suramadu mengucapkan salam kebersihan pantai dan salam kebersihan laut. Duduk termenung sambil bersantai, sambil makan buah pepaya. Ayo kawan, ikuti bersih pantai untuk bersama jaga Surabaya. Pangku cewek satu. Surabaya.